Assalamualaikum. Hai, saya Arif Afendi dari Farmasi Riung Gemenche. Kita bersama. Saya Naaf Masharina dari Farmasi Riung Gemenche. Okey, so hari ini kita ini adalah sesi borak sihat bersama Farmasi Riung. So saya just nak bagi tahu yang kepakaran Farmasi Riung adalah membantu pesakit kencing manis. Okey, terutamanya mereka yang ada masalah saraf. Okey, contohnya selalu kebas-kebas ataupun semut-semut kaki mereka untuk hilang sakit dan juga tersenyum kembali. Okey, itu adalah kepakaran kami lah. Okey, so hari ni apa yang kita nak share kan? Apa yang kita nak ceritakan lah. Okey, so hari ni di Farmasi Riung Gemenche, saya just nak share satu kisah kami. Kisah kami lah. Kisah kami di Farmasi Riung. Cik Akmal mungkin tak pernah dengar cerita ni, tapi Cik Akmal just okey lah. So, sesuai lah untuk Cik Akmal juga. Okey. So, ambil tiba daripada cerita yang saya nak sharekan ni. Okay, so ini adalah kes berlaku pada tahun 2018 dan 2019. Okay, 2018 sampai 2019 kes ni berlaku. Ini adalah kes kecurian, kes pecah amanah yang berlaku di Farmasi Duyung sendiri. Farmasi Duyung Gemenche, ni dia Gemenche. Farmasi Duyung Gemenche pada tahun 2018 dan juga 2019. Dia berlanjutan. Okey, kes ni berlaku. Dia agak lama lah. Okey. Baru juga lah kan. Kira baru juga. Betul? Baru juga. Pada tahun lepas lah. So, kes ni, dia bukan dilakukan oleh orang luar, tapi dilakukan oleh tim kita sendiri. Staff kita sendiri. Staff kita, okey. Berlaku pecah amanah. Okey, staff yang kita sangat percaya, staff yang kita kenal. Okey, staff ni juga, team ni kita ni juga adalah saya yang interview dia. Itu yang sangat sedih tu. Sangat sedih. Okey, team ni saya yang interview, saya yang bawa masuk. Dan attitude dia sangat bagus. Attitude bagus, okey, rajin. Dia memang proaktif, apa saja yang kita plan semua dia akan buat. Okey, boleh buat. Tak ada masalah, sangat bagus. Tapi itulah. Macam mana daripada staff yang sangat bagus tu boleh tiba-tiba berubah jadi pecah amanah pula. Itu yang kita pun tak tahu macam mana boleh jadi. So kat situlah berlakunya lah. Macam mana dia buat tu saya takkan cerita lah macam mana dia buat, sebab saya tak nak orang lain buat juga. Okay, tapi yang saya just nak share hari ni pengajaran kenapa benda tu berlaku, mungkinlah sebab dia terjadi dan juga apa tiba yang kita boleh ambil daripada kes ni. So kes ni dia berlaku daripada tahun 2018-2019. Okay, cara dia saya just share sikit. Cara dia adalah dia supaya tak perasan. Supaya kita tak perasan, sebab dia adalah macam person in charge lah. Person in charge dalam Farmasi Duyung ni. So kita sangat percayakan dia. Dia handle bab duit. So dekat situ salah leadership lah. Kita bagi trust tapi kita tak monitor. Betul. Kita bagi trust, kita memang percaya dia sebab dia nampak cara dia bekerja sangat rajin, datang awal. Tapi rupanya datang awal tu ada maksud. Macam tu. So always monitor. Tengok dan monitor, bagi kerja dan monitor. Jangan bagi dan lepas sajalah. Macam tu. So always monitor team kita, staff kita, kerja yang dia buat tu betul ke tak. Okay, double check. Yang penting adalah double check. Okay. Lepas tu apa lagi? Staff tu dia handle bab duit. So semua kebanyakannya kita memang percaya dia, tapi itulah benda yang dia buat tu. So apa kesan dia? Apa kesan dia kepada team kita sendiri? Bila benda ni berlaku dan kita kita jumpa benda tu dah terjadi, so kita face to face dengan dia lah. Okay, kita tutup kedai pada hari tu, kita jumpa dia, kita tanya dia direct. Ini adalah bukti dia. Macam yang mana boleh kesan? Benda tu kita kesan pada tahun 2018, hujung tahun tu kita kesan. Masa kira sale.
macam kita kira share, kita tengok kenapa macam tak tally, banyak tak tally. Tapi sebabkan dia sangat faham tentang sistem tu, dia dapat buat something so sampai kita tak perasan. Kita memang check, kita double check. Tapi dia sebabkan dia tahu loophole. Bila satu-satu sistem ni kadang-kadang dia ada loophole lah. Kalau orang tu nak buat, dia jumpa je. Dia jumpa je loophole dalam sesuatu sistem tu. So kita dah ada sistem, tapi dia jumpa, okay kalau aku buat macam ni, aku buat macam ni, bos tak perasan. So dia jumpa loophole tu, so dia gunakan loophole tu. Lepas tu, so kita tak perasan lah. Tapi benda tak elok kan. Allah nak tunjuk tu. Itu yang point dia. Allah nak tunjuk. Bila nak tunjuk tu, tu kita perasan, kenapa ni macam ni? Kenapa tak tally? Kenapa tak ni? Lepas tu, dari situlah kita nampak juga tiba-tiba spending dia tinggi. Team ni, staff kita ni yang biasa ni, tiba-tiba kita nampak dia tiba-tiba guna phone mahal. Tiba-tiba beli bag mahal. Bukanlah kita nak persoalkan dia, tapi benda-benda tu, benda-benda tu kita nampak. Lepas tu tiba-tiba dia macam beli barang macam-macam. Tiba-tiba kat kedai kita banyak macam dari Shopee, dari Lazada, macam-macam. Hari-hari sampai Barang-barang online. Macam tu. Tiba-tiba hari-hari sampai. So kita macam tapi kita tak ada syak wasangka kan. Sebab team sendiri, macam adik-beradik sendiri, hari-hari jumpa kan. 8 jam sehari jumpa. Kadang-kadang sampai berapa, 12 jam sehari jumpa. So tak ada syak wasangka. Tapi kita kan tak baik kan nak syak wasangka dengan orang kan. Tapi perlu ada jugalah. Kita percaya orang tu dalam, kalau 100% tu, maybe 10% tu kita kena simpan. 10% tu bukan kita tak nak percaya dia, tak. Kita waspada. Waspada 10% tu kita kena simpan. Macam tu. So apa kesan dia tadi? Kesan dia bila kita dah tanya dia, kenapa aku buat macam ni? Dan dia tak ada cakap maaf pun. Tak ada maaf. Tak ada apa masa tu. So lepas tu settle semua, kita report balai je lah. So dah report balai semua. Tapi dia balik macam tu je. So kita rugi. Kita dah kira kita kerugian hampir 100,000 lebih. Lebih 100,000 lebih. Bukan kurang, 100,000 dan lebih. Okey, itu yang kita kehilangan lah, kerugian. Kesan dia pada kita, saya punya partner jadi stres, jadi murung, nak percaya ke orang pun tak boleh. Macam tu, hilang kepercayaan ke orang, hilang. Tak boleh nak percaya orang dah. Kalau dengar je nama orang yang sama dengan nama dia tu, orang tu pun kita tak percaya. Punya kuat tu, kesan. Kesan dia tu, kesan kes penipuan yang dia buat kat kita tu. Macam-macam. Partner saya jadi sedih, murung, down. Puan Nazrin sangat down lah. Sebab sangat percaya individu tu. Tapi apa yang dia buat kat kita, apa yang dia balas kat kita. Kita bagi dia kepercayaan, dia balas kita dengan penipuan lah. Dengan merugikan syarikat lagi. Kita buat syarikat ni bukan untuk kita je, kita ada ramai tim lain, orang lain. Kita ada 12 orang sekarang ni, mungkin dalam farmasi ni. So kalau contoh macam tu, 100K hilang kan, kalau company tutup, 12 orang hilang kerja. Macam tu, sebabkan seorang tu. So sangat banyak lah kesan dia tu, sangat banyak. Cash flow kita terganggu. So kesan daripada tu. Tapi cuba kita tengok apa pengajaran dia. Macam saya always bagi tahu tim kita yang kes kecurian ni, okay, kita spend 100,000 lebih untuk kita belajar, iaitu kita perlukan SOP yang mantap. Lepas tu kita perlukan leadership yang betul. Kita kena kenal tim kita. Kita tak boleh bagi kerja dan lepas je let go. Kita kena monitor, kena double check. Macam tu lah. So pengajaran-pengajaran ni yang kita kena ambil lah daripada Iktibar. Okay, kenapa saya nak share benda ni adalah sebab saya tak nak adanya business owner kat luar lain jadi benda yang sama kat diorang. Sebab kita dah alami, so saya tak nak orang lain pun alami benda yang sama. So ambil pengajaran daripada kisah ni. Okay, lepas tu
waspada lah selalu, monitor. So apa tadi saya kata, pengajaran adalah first monitor, monitor team kita, monitor team kita punya kerja, monitor double check apa tugasan diorang. Okay, lagi satu pengajaran yang kedua adalah kenal team kita lah. Tu yang paling penting, kenal team kita. Sebab sebelum ni kita cakap dengan dia tapi kita tak kenal dia. Kita tak tahu. Kalau contohnya dia betul memerlukan duit ke, ada masalah ke, boleh share lah kan. Boleh share dengan team kita juga. Mungkin dia terdesak nak pakai duit tapi dia tak tahu macam mana cara nak dapatkan duit dengan cepat kan. Mungkin tu je yang terlintas. Sebab bila kita kan kalau dengan duit ni kadang boleh gelap mata. Itu yang buatkan pecah amanah tu kan. Pecah amanah. Bahayalah dengan duit ni. Sangat bahaya dengan duit ni. Sebab pegang duit eh, sale kita boleh tahan banyak juga lah. Per day, per week, per month memang banyak. So bila dia dapat tu, itulah. So kita kena kenal lah team kita. Second pengajaran yang kita boleh ambil adalah kenal team kita. Kenal tu macam mana? Kita kenal family dia, ahli keluarga dia, macam mana dia berbelanja, apa yang dia nak dalam hidup, macam tu. So kita kena kenal dia, kenapa dia bekerja. Cuba tanya, kenapa kau kerja sebenarnya? Kadang-kadang kita tak tahu pun kenapa team kita kerja, kenapa team kita bekerja dengan kita, apa yang dia nak capai dalam hidup. Big why lah senang kata. So tahu big why. Dekat kita farmasi ada tampal big why, big why. Nanti kita akan buat jugalah. Okay, so big why ni kena penting lah. Sebab apa? Daripada big why ni kita tahu, okay, dia ni bekerja sebab apa, dia nak benda ni, dia nak capai ni, apa yang dia nak, matlamat dia dalam hidup. Macam tu. So tu pentingnya big why. So dalam team kita kena tahu big why team kita ni. Okay, sebab apa? Sebab semua orang bekerja untuk capai sesuatu. Tak ada orang kerja tapi tak ada apa guna. Saja-saja kerja tak ada. Dia mesti nak capai sesuatu dalam hidup dia. Sebab tu dia bekerja. Dia nak bantu mak dia pergi umrah, dia nak beli kereta idaman, dia nak beli rumah untuk keluarga dia, dia nak berkahwin. Okay, macam-macam. So ada tu yang nak pergi melancong, okay, nak pergi haji. Ada tu yang nak kita ada ni, ada nak ada butik sendiri. So ada banyak. So apa big why team anda? So kena tahu tu big why team anda tu. Tadi first adalah monitor, second adalah kenal team dan juga big why mereka lah. Keluarkan, tanyalah, tanya team. So yang ketiga yang saya dapat adalah apa kesan dia dekat bisnes? Kesan dia dekat bisnes adalah cash flow lah. Macam tadi, cash flow. Cash flow makin ni baik lah. Oh, sekarang ni? Sekarang makin grow ke? Oh, kalau stabil ke, belum ke? Okay, terima kasih. So, okay, kalau tengok sekarang ni lah. Okay, daripada benda ni kena kita detect Januari 2019. So, masa tu dah detect. Okay, dah report polis everything. Lepas tu, kita suffer lah. Siapa dalam masa hampir setahun juga. Hampir setahun juga kita suffer. Hampir setahun juga kita suffer lah. Sebab cash flow kita kurang RM100,000. Macam mana nak kejar balik kan? Nak bagikan dia balance apa betul? Semua. So dari situ kita perbaiki balik kita punya SOP. Kita buat sale. Lepas tu macam-macam kita buat lah. Sekarang alhamdulillah, okay, kita punya sale makin meningkat. Okey, alhamdulillah. Rezeki Allah tolong, sale kita makin meningkat, team kita makin bertambah. Sebab apa? Sebab tadi kita dah monitor, lepas tu kita dah kenal team kita, kita kenal big why mereka, macam tu. So sekarang ni efek daripada kisah kita kecurian RM100,000 ni, dia lagi meningkatkan dan menguatkan farmasi ni. So daripada sesuatu benda yang terjadi tu, bukannya dia hanya, jangan ambil benda buruk saja. Cuba ambil benda macam cakap, pengajaran daripada kisah yang berlaku tu lah. So jangan bila something jadi je kita down. Lepas tu kita tunduk, jatuh. Down so, boleh tapi jangan lama-lama. Oh, mantap. Mantap. So down boleh tapi jangan lama. Okay, switch lah, switch. Ambil masa untuk naikkan diri balik. Tapi jangan lama sangat. Sebab bisnes ni tak ada lama. So alhamdulillah, tahun ni kita nampak performance okey lah. Alhamdulillah, compare
tahun lepas 19-1 dengan tahun 19-1 alhamdulillah banyak sangat kelainan dengan tim kita lebih bagus, lebih mantap. Tim Formasi Duyung sangat bagus, sangat terbaiklah tim Formasi Duyung. Okey. Berikan tepukan kepada tim Formasi Duyung lah. Okey. Lepas tu ya, kalau macam contoh kan tak ada ujian tu dalam dalam kehidupan kita ke dalam bisnes kita ke, kita takkan jadi yang kita sekarang. Betul? Kalau contohlah kalau benda tu tak terbongkar tak kan. Tak terbongkar. Dah berapa banyak dah rugi kita lah. Itulah adalah hikmah dia tu. Ada hikmah dia. Kejadian kan. So betul. So always cari hikmah di atas sesuatu kejadian tu. Jangan tengok benda buruk je. So yang dalam dah lepas tu biarkan lepas. Biarkan dia lepas. Ha. Kita ambil yang move forward lah. Kita move forward lah. Kita move forward betul. Tengok apa benda yang kita boleh buat sekarang dan masa hadapan. Apa benda yang sebagai pengajaran. Lepas tu kita move forward lah betul lah tu. Apa pengajaran, macam mana nak repair benda yang dah berlaku. Macam tu. Mungkin daripada kejadian tu kita pun ada kekurangan kan. Betul? Betul betul. Tu terbaik tu. Itulah kita kena balik lah. So kisah ni menunjukkan masih. Point tu bagus. Kisah ni dia macam tunjukkan okey. Allah nak tunjukkan yang Formasi Duyung ni dah lama tapi kekurangan ni kat satu kat leadership tu. Kat leadership tu. So nak Allah nak tunjukkan okey. Sebab kali leadership kurang tu hilang 100,000. So nilai pengajaran untuk leadership tu 100,000 lebih. Macam tu. So pengajarannya, so orang kat luar tu, business owner ke atau staff ke atau team ke, okey, jangan buat benda tu lah. Okey, sebab duit macam cakap, pecah amanah ni memang senang tau. Memang senang nak jadi. Senang nak kaya. Mira Aiman, baik Cina and team. Okay, hai, terima kasih. Saya. Terima kasih Wan. Okay. So benda saya cakap apa tadi saya cakap? Dah lupa dah. Dah lupa dah point tadi. Allah. Macam tu lah. Okay. So macam tu. So ambil pengajaran lah. Macam business owner semua. Okay, kat luar sana ambil pengajaran. Okay, kenal team anda, monitor. Okay, lepas tu build team. Dia yang penting dalam bisnes ni adalah bina team. Bina team, bina bisnes. Kalau jalan seorang boleh pergi jauh, boleh pergi cepat. Kalau buat kerja seorang-seorang boleh pergi cepat. Tapi dia tak boleh nak pergi jauh. Sebab kalau orang tu tak ada lah biar. Tapi kalau ada team, kita bina team kita. Walaupun founder atau owner tu dah tak ada, kita ada team yang masih grow-kan lagi kan. Grow-kan lagi. Tengok macam Apple lah. Founder Apple dah tak ada lah. Tapi Apple still lagi kan, tengok iPhone yang latest. Macam ni pun pakai iPhone lagi. Itulah. Itu yang saya nak share pada hari ni. Ambil pengajaran di atas kisah kami ni. Okay, sebab Allah tak akan bagi dugaan pada orang yang tak dapat terima, tak dapat tanggung, tak mampu. Betul? Dugaan Allah tu hanya untuk orang yang mampu saja. So Formasi Duyung team kita ni percaya, yakin apa atau kita sebenarnya mampu lah. Sekarang alhamdulillah kita dah naik balik. Okay, dan kita dah buat live bersama dengan Cik Akmal. Okay. Okay, itu saja ialah yang saya nak share pada hari ini lah. Okay, harap semua dapat ambil iktibar daripada kisah kami ini. Okay, kalau ada apa soalan boleh tanya kita, boleh komen kita. Kalau ada apa masalah pun boleh tanya kita. Oh, saya just nak bagi tahu something. Yang Formasi Duyung sekarang ada buat delivery lah. Kita ada buat delivery. Okay, di kawasan Melaka ada, di kawasan Gemencih pun ada. Kita cover Gemencih sajalah. Maybe sampai ke Jelai, sampai ke Jalur, boleh juga. InsyaAllah Air Kuning boleh, sampai Bukit Rokan pun boleh lagi. Okay. So tapi ada charge COD. Ada charge COD lah. Ada charge COD. Okay, nanti boleh tengok kat kita punya Facebook page. Okay, tengok kat Facebook page kita. Kita ada kat banyak tempat. Kita ada kat IG, kita ada kat YouTube, kita ada kat Twitter, kita ada kat LinkedIn, kita ada kat Facebook, Telegram pun kita ada. So boleh tengok je kita. Kita ada kat banyak sangat tempat. Okay, tekan je Formasi Duyung, nanti keluar boleh tengok je. Kita banyak bagi info baru, bagi maklumat. Contoh yang ni kita buat lah. Kita banyak bagi info. Contoh macam kisah kita ni. Okay, lepas tu kisah
macam info latest tentang coronavirus. Macam-macam kita ada buat. Jangan lupa follow. Okay, itu sajalah. Kalau ada apa-apa soalan, boleh WhatsApp atau PM kami. Okay, so itu sahaja. Terima kasih. Ingat, anda sihat. Kami juga. Assalamualaikum.